Halo guys, ini saya mau review belimbingku mulai berbunga ya. Bunganya sangat lebat sekali. Pada pagi hari ini saya review belimbing jumbo guys ini ya, yang sudah sering kali berbuah, tiada hentinya. Ini sudah mulai berkembang lagi. Tuh lihat, dan ini juga buahnya sangat lebat bunganya ya ini, tetapi masih pentil, masih kecil-kecil yang di atasnya ya, dari arah depan guys. Ini ya bimbingnya, ini bimbing jenis jumbo, tetapi halo guys, ini belimbing jumbo saya sudah mulai berbunga. Belimbing jumbo bunganya sangat lebat sekali. Ini sering kali berbunga, tetapi pokok intinya begini, berbuah lepas itu kalau sudah ini ya, buahnya itu sangat rutin sekali, dan habis selesai buahnya berbunga lagi, selesai berbuah bunga lagi, rutin, pokoknya nggak ada hentinya, selalu berbuah dan berbuah gitu. Seperti ini bunganya sekarang sudah sangat lebat sekali guys. Ini bunganya ya, bunganya sangat banyak, dan bahkan sudah ada yang membuahkan tetapi masih kecil-kecil. Dan ini ranting-rantingnya sudah mulai lebat bunganya. Padahal ini tanaman ini sangat kecil sekali, tetapi dibentuk bonsai gitu ya. Cabang-cabangnya semua mengeluarkan buah dan tidak ini yang ranting-rantingnya seperti ini perlu diroges sebenarnya ya, biar enggak terlalu subur gitu. Kalau terlalu subur seperti, dan ini nih enggak ada bunganya, lain dengan ranting induk itu semuanya mengeluarkan bunga, semuanya membawa bunga gitu. Sepertinya di atas itu ya, ini apa rantingnya, cabangnya itu tidak membawa bunga. Kalau apa ujungnya tunas muda itu enggak membawa bunga, itu perlu diroges ya, supaya berbunga. Tetapi masih kecil sih, enggak apa-apa, nanti kalau sudah agak tinggi sekali harus dipotong supaya buahnya sangat lebat. Ini ranting-rantingnya yang kecil ini enggak membawa bunga, ini harus dipotong. Nah seperti ini ya, itu juga banyak banget bunganya. Mudah-mudahan menjadi buah yang manis, berbuah dan menanam buah dan berbuah. Kali ini temanya belimbingku mulai berbunga ya, berbunga tuh banyak-banyak
sampai merempol dari ujung ke ujung ya, bunganya belimbing itu. Dari ujung ke ujung itu bunganya sangat banyak. Dan ini sampai di sekeliling sini semuanya berbunga. Semua berbunga mutar sampai memutar sampai ujung sini semuanya ada bunga. Semuanya berbunga. Semuanya berbunganya ini sampai bawah-bawah. Semuanya ada bunganya. Bawah ini pada batangnya itu pendek sekali. Tapi sudah berbunga. Sudah berbunga sampai bawah-bawah. Sampai bunganya banyak sekali. Dan ini capan-capan enggak berbuah ini. Harus dipotong. Harus dipotong. Dan di atas persemaiannya itu lo enggak keluar bunga. Tetapi ranting induknya yang aslinya berbunga. Ya. Berbuah dan berbuah. Bunganya sangat lebat sekali. Ini juga belimbing jumbo ini sudah lebat sekali, bunga berbunga. Bunganya sangat rutin. Setiap saat habis berbuah berbunga lagi, habis berbuah bunga lagi. Ini juga ada yang sudah jadi belimbingnya, guys. Ini ada jadi belimbingnya begini. Sebagian juga ada yang masih berbunga. Sudah ada yang sudah jadi bunga, masih sudah ada yang masih pentil. Ya, bunganya yang jelas sangat luar biasa. Berbuah, berbunga gitu. Semuanya tetap subur. Ini juga sebagian ada. Ini belimbingnya sangat besar-besar. Sangat besar-besar. Ya. Ini yang masih tunas-tunas begini harus dipotong karena tidak berfungsi. Hanya mengganggu pertumbuhan yang tunas lainnya. Harus dibuang biar nutri makanan itu tidak diserap pada cabang-cabangnya ini. Jadi harus tunasnya harus dibuang ya, supaya menghasilkan bunga yang lebat seperti ini. Tunas-tunas harus dipotong ya, biar ini sudah mulai berbunga loh. Bunganya sudah mulai muncul ya, berbuahnya. Bunganya sudah mulai kalau ini siap. Setiap saat ada tunas-tunas seperti ini harus dibuang biar enggak mengganggu nutrisi yang cabang induk. Jadi harus dibuang. Tuh. Kali ini siaga
gedean dikit, ini batangnya agak tinggi. Kalau yang satunya lagi batangnya kecil, tapi buah bunganya itu sangat lebat. Sangat lebat. Ini cabang-cabangnya di bawah aja, bunganya banyak. Nah, seperti ini. Kita juga harus telaten. Ya. Ranting-ranting yang keluar ini harus dibunuh biar nggak memakan nutrisi induknya. Seperti ini guys ya, ini kita lihat dari jarak jauh tuh, batangnya kecil tapi bunganya sangat lebat. Gitu ya. Ini bunganya sudah mekar-mekar berbunga. Terubusan-terubusan ini juga harus dipotong. Ini harus dipotong. Ini bunga batangnya ini cuman segini saja. Ini agak ketinggian, tetapi yang satunya tadi agak kecilan dikit dibanding dengan yang ini. Sampai di sini dulu guys ya video kami. Lain kali bisa disambung lagi. Sampai jumpa. Ini kebun pekarangan rumah saya guys ya.